Dan pemirsa, puluhan pedagang kaki lima yang kerap menggunakan bahu jalan kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat kembali dirazia petugas Satpol PP Jakarta Pusat. Aksi razia PK kali ini untuk menerapkan perda tentang larangan berjualan di bahu jalan. Satu persatu pedagang kaki lima yang kerap menjajakan dagangannya di bahu jalan berlarian menghindari petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Para PK ini berusaha menyelamatkan barang dagangannya agar tidak disita petugas. Namun upaya ini gagal karena petugas tetap mengangkut paksa dagangan para PKL ke dalam truk yang telah disiapkan. Usai merazia kawasan Pasar Tanah Abang, petugas kembali menyisir tempat jalan Asia Afrika Senayan Jakarta Pusat. Melihat petugas yang datang, para pedagang mencoba melarikan diri tanpa menghiraukan kencangnya laju kendaraan yang melintas. Tidak ingin buruannya lepas, petugas pun mengejar para PKL dengan menggunakan mobil. Petugas akan terus menerapkan perda tentang larangan berjualan di bahu jalan dengan melanjutkan razia PKL yang membandel. Thank you.